maksudnya. Oke, jadi ini Toren 2 mau coba sesuatu yang baru. Jadi aku mau pakai bahasa Indonesia aja kalau ngerti ya. Bahasa Indonesia kan begitu Toren. Ya oke. Nah, sebenarnya inti babu Toren ini santai-santai saja. Jadi Toren 2 santai-santai saja. Tondo mau coba. Jadi intinya adalah di video kali ini kita punya tema baru. Dan tema di video kali ini adalah bagaimana kalau pas satu. Kita bikin memang jinjeng gitu. Bagaimana kalau Bagaimana kalau part satu. Jinjeng. Satu, dua, tiga. Bagaimana kalau part satu. Jinjeng. Begitu. YouTube sekali ngapain diri, santai-santai juga kok. Itu santai. Nggak, itu DP nama. Kali ini, hari ini terus membahas bagaimana Kel, jika misalnya ini tolong kan udah duduk sini tuh. Tiba-tiba semua hilang, jadi tinggal ngana di dunia ini. Bagaimana jika tinggal kamu di dunia ini, nggak ada siapapun di dunia ini, nggak ada. Sekarang nih misalnya, nggak kan biomo sedikit biomo. Nah, jadi waktu itu coba ngana menjadi sekarang ya sekarang 3, 2, 1, zoom, hilang kita. Kamu hilang? Iya, apa mau bikin kira-kira? Jalan-jalan. Nggak stres, orang lain stres. Iya sih. Nggak, kalau memang kita mau bayangin lo ya. Kamu hilang. Bukan kita, semua ini. Iya, makanya kita mau nyara-nyara binatang. Cuma mana? Aku sendiri di dunia ini. Iya, mas, tiba-tiba hilang, jadi mall ada terbuka-buka sementara mari tinggal ngasih sendiri di dunia ini. Ya itu pertama sih aku pasti kayaknya bakal stres nih. Bukan stres gimana ya, kayak TV-TV kayak nyoba-nyobain ini radio ngecek-ngecek halo apakah ada orang halo kah ada tas mobilnya nggak ada orang tuh tinggal ngana. Oh tapi aku tahu kalau memang sama sekali tidak sebenarnya orang cuman aku doang kemana dari tadi yang anjing. Stres enggak? Pertama, pasti sedih sih. Lebih kesedih enggak sih? Karena kan kita udah tahu nih. Mau tinggal aku sendiri doang. Sekarang kalau menurutku buat apa dibikin stres? Kalau aku kan cuma sedih aja. Iya, abis itu apa mau baking? Jangan mau bawa ke kata-kata motivasi. Bikin apa kita stres hidup ini? Bukan, maksudnya gak ada mau baking. Gak tau, terlalu ribet kayak diri. Mas, sebentar dulu aku cerita dulu. Kan proses dari awal. Karena aku bakal aku bilangin kalau misalnya aku gak stres. Oke, lanjut. Tentunya, aku gak stress. Aku lebih kesedih. Nangis, paling. So, abis itu, karena aku udah tahu aku sendirian, ya udah kayaknya bakal kayak cuman nonton drama, jalan-jalan. Di rumah terus. Menikmati hidup. Di rumah terus. Tadi kalau kamu gak dengar aku ngomong jalan-jalan, hei, budak! Kalau gak makan, bagaimana makan? Makan apa? Makan, no. Misalnya, kan aku kurang sendiri. Berarti sini ada yang mau masak, sana ada petani, sana ada semua. Berarti anggapan supermarket itu paling ke stok cuma satu minggu. Emang supermarket cuma ada satu? Iya, tunggu stok. Tapi maksud kan supermarket. Kapan di supermarket lain itu mau tunggu busuk? Ngerti nggak sih maksudku? Ini semua supermarket. Iya oke, ada banyak supermarket. Tapi maksudku kayak roti. Roti kan sempertan satu minggu. Setelah itu habis. Nah yang lainnya supermarket lain habis. Banyak mie instan, banyak tuna instan, banyak. Nggak kan masih umur sekarang berarti nggak belum sampai mati. Toh? Nah, anggapan tuh mie instan DP karena luasnya 3 tahun. Nah, setelah tahun berikut apa mau makan? Oh, ini beda dengan luasa. Hah? Ya, hele air ada, Bung. Hele air ada, Moy. Hah. Duh, kalau memang semua ada kadaluarsa ya? Iyo. Iya, tamati no ada supermarket. Mereka di supermarket sama-sama. Kapan misalnya ngasih habis di sini dulu baru di sini demi jenjang demi waktu baru masuk lagi. Enggak, aku tahu apa. Apa? Jadi vegetarian. Jadi vegetarian. Iya. Tapi kan tubuh masih bisa. Berarti enggak yang bertanam dong. Iya. Otomatis kita bakal belajar semua dong kalau udah sendirian. Oke. Bener enggak? Boleh. Atau segini juga. Enggak mungkin aku di rumah itu karena aku pasti bakal bosan. Toh udah enggak ada hewan, enggak ada manusia.
Gak ada yang perlu ditakutin. Gak ada monster kan ini? Nah, ini bukan kayak film-film nah, The Beast. Cuma sendiri The Beast, The Beast karena baru-baru ini. Nggak naik kita. Tunggu sebentar. Oh cepat aja, jangan terlalu lama. Oh iya benar kan? Iya betul. Jadi hasilnya kayak kita gunain waktu ini tuh buat keliling-keliling, jalan-jalan. Iya. Keliling-keliling, jalan-jalan dari rumah, abis itu nyolong mobil orang. Nyolong kan suka rumah sendiri, jadi pakai juga sembarang. Ya, ya udah pakai lah, pakai. Anggapan karena satu Jawa ini, kan nggak di Jawa. Bagaimana kalau nggak keluar? Otomatis nggak cuma boleh ke Jawa, kalau nggak keluar nggak mesti naik kapal. Dan nggak tahu cara pakai kapal, dan nggak tahu lihat arah angin dan semua. Nggak usah. Berarti cuma di Jawa. Jangan Jawa salah. Itu paling nggak. Jangan salah, kamu misalnya kita ngomong Jawa lo paling cuma, oh iya Surabaya ini. Tapi di Surabaya ini ada banyak banget, ada kan ada apa Gunung Bromo, ada gunung apa gitu, kalau jalannya itu lama banget. Iya, temati anggapan paling lama 4 tahun. Ngapain hidup itu mau sampai 60 tahun, enggak masih 22 tahun. Nah, ngapain mungkin sampai 4 tahun doang. 10. Kalau memang bisa sampai jalan-jalan. 10, satu Jawa itu 10 tahun. Ya, aku tanya kamu deh. Kalau kamu ada di posisi ini sekarang duduk dan aku hilang. Kel. Kel, gimana? Mana? Gimana? Pertama pasti stres, no? Apa yang mau kamu lakuin? Berjalan. Sama tuh jawabannya kayak aku. Bingung kan, mana? Coba kamu bayangin. Soalnya kalau mengenai pesawat, ngantuk bawa pesawat. Kamu aja bisa belajar video otodidak. Nah, tunggu, kita kan sobat. Nah, tapi internet pasti mati someday. Kenapa? Karena sini ada yang kelolot internet. Nah, kan internet itu ada di satelit. Nah, satelit itu ada orang yang ini paling, ada orang yang kontrol. Kalau sini ada orang, sudah ada internet berarti, gimana? Nggak bisa belajar, nggak bilang YouTube, nggak mungkin. Anggapan internet, okay. Jadi, 1 tahun lah, ada masih ada internet. Cuma nganak mau terpikir kasih di awal, tak mau belajar ini selama 1 tahun pesawat, nah, kapal. Tapi kalau yang ini terjadi, kalau memang ini terjadi beneran, ya aku udah tahu terus sekarang berarti. Udah tahu. Nah ini. Berarti kalau memang ini terjadi, ya udah aku langsung pergi ke tempat internet dulu belajar caranya masang-masang internet. Supaya cara memastikan internet akan jalan terus selamanya. Nggak mesti pakai satelit, pakai roket. Nggak tahu pakai bawa roket. Ya. Selama masih ada internet, belajar dong atau tidak? Helingan lagi satu roket. Itu babi, 7 tahun, 8 tahun. Next, kenapa pakai baju yang depannya itu pakai baju ini, nak? Kenapa? Coba naik. Anjing. Enggak. Aku ngomongin apa tadi? Roket. Kalau aku kan harus bom waktu. Karena misalnya umurku sekarang dan masih panjang hidupku. Heh, tapi ya. Walaupun dunia ini aku tinggal sendirian, pasti masih ada Tuhan kan? Nah, Tuhan bilang, aduh kasihan Kelly tinggal sendirian. Abis itu kesandung batu mati, bye-bye. Itu kepercayaan, ini bercerita the real life gitu. Tau mati itu, no? Ya, oke. Bingung tuh. Iya. Kalau kamu gimana? Kalau kamu bunuh diri enggak? Enggak lah. Kita pikir bunuh diri mah. Ngapain? Kamu di video. Kamu download. Tapi download. Listriknya otomatis mati. Karena sih ada yang kelola. Toh, listrik. Nah, gimana? Apa solusi? Listrik mati otomatis. Nah, yang mau bikin, dia butuh tenaga air. Tenaga semua. Kayak sekarang gini. Zaman dulu aja orang bisa survive. Sebelum adanya listrik. Kita pun berarti bisa. Enggak main gini, daripada bunuh diri, ya udah dong jalanin hidup sampai kamu mati. Mati kelaparan, mati kepanasan, mati kedinginan, mati ke enggak ada internet. Iya deh, Binti. Mana mau bunuh diri lah. Enggak lah. Mana kamu takut enggak pertama? Pertama kali dah.
sadar cuma sendiri lo di dunia ini. Takut lah kalau gitu. Ini kalau ngomong real ya. Takut. Oh, diabetes kita di sini. Sudah? Jadi bingung kan sebenarnya. Daripada kita bingung-bingung, mending kita share kebingungan ini ke Pabu. Pabu. Bagaimana menurut Ngoni? Kalau Ngoni di posisi orang pencerita tadi, apa yang Ngoni mau bikin? Apakah Ngoni mau bunuh diri? Atau bertahan hidup? Atau Ngoni mau belajar selama 1 tahun? Belajar internet? Sebenarnya terpikir tadi, kita mau suka ke Amerika, kita mau keliling dunia dulu, baru nah sudah. Mana-mana juga. Tapi gak bisa naik pesawat? Itu dia ada masalah. Kita mau naik kapal, pakai kompas, bawa map. Emang udah ada yang pernah ngelakuin itu? Boleh, tapi pakai kapal so. Paling kan pas dia cuaca so ini tuh bawa ombak, paling mati di kapal. Kasih yang so. Bagaimana kalau kalian yang ada di posisi itu, kalian cuma sendiri di dunia ini? Nah, coba sendiri, komen. Ada siapa-siapa, Mar? Pas Ngoni hilang, ada semua ini tersedia. Jadi seperti sedia kalah, sama yang pas Ngoni bawa ini tiba-tiba, zoom, hilang. Hilang semua. Tinggal Ngoni di sini. Coba komen di bawah, kalian bakal kayak gimana? Ngoni bagaimana? Atau Ngoni mungkin pernah anda, ini kok sebenarnya guys, Pabu. Kenapa tuh bikin channel ini? Karena serius, tolong tadi tapi tolong lagi dulu-dulu. Kau tapi ya, no, bagaimana kan komisnya bagaimana? Dan kita yakin, dorong lagi pernah nggak sih, tolong bagi pasti pernah deh guys, setiap orang. Coba ditulis apa yang pernah Ngoni pikirkan zaman dulu. Maksudnya yang pas Ngoni lagi dulu-dulu, ih bagaimana kan kalau misalnya kita jadi alien? Atau bagaimana kan kita jadi ada kekuatan superhero? Bagaimana? Pasti kayak pernah deh setiap orang mikir-mikir kayak gitu. Iyalah. Makanya coba deh apa yang kalian pikirin, mungkin bisa tulis juga di bawah. Mungkin bisa jadi topik kita selanjutnya di episode kedua. Yes, episode kedua yang... Duh, banyak sekali. Bagaimana kalau episode 2? Siap, sampai jumpa di bagaimana kalau selanjutnya. Bagaimana tempe tutup? Sudah.